Assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makci. Kejap-kejap. Macam tuh. Hai semuanya, sahabat online family Makci. Apa kabar kamu semua hari ini, guys? Makci harap kamu semua sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kamu semua. Amin. Oke, di video kali ini Makci pun nak tunaikan lagi request daripada kamu semua. Ini sangat banyak ya kamu request ya dekat ruang komen ya, guys. Makci tuh baca-baca. Makci request macam ni, lagu yang ni, penampilan dia yang macam ni. So hari ini Makci akan tunaikan. Oke lah, di video ini Makci akan reaction video daripada Sri Devi Prabumuli. Dia menyanyikan lagu yang tajuknya Surga di Telapak Kaki Ibu. Dan video ini Makci reaction daripada channel Pandi AFD, biasa ya guys ya. Makci nanti letak dia punya link dekat description box. Jangan lupa untuk support channel Pandi AFD, subscribe channel dia, tengok videonya biar channel dia pun semakin berkembang. Dan jangan lupa channel Makci juga ya, channel Makci ini pun ikut juga semakin berkembang macam channel-channel yang lain tuh ya guys ya. Oke lah, Makci pun udah penasaran nak dengar suara Sri Devi menyanyikan lagu Surga di Telapak Kaki Ibu ini. So kita tak payahlah bercakap-cakap panjang, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Oke bosku, jom. Ini dia. Surga di Telapak Kaki Ibu. Dari tajuk dia pun macam best ya lagu ini. Lembutnya suaranya. Ya, dia pakai dia nyanyi dengan cengkok dangdut Melayu tuh ya guys ya, cengkok Melayu. Ini macam lagu Melayu jugalah. Jom. Ini baru first time Makci dengar cengkok Melayu daripada Sri Devi ya guys ya. Makci rasa ni pun lagu ni lagu Melayu ke tak ya, kalau tak salah ya. Tapi kalau kamu salah maafkanlah Makci ya guys ya. Tapi macam Makci pernah terdengar juga dekat sini, tapi tak tahulah kalau betul. Kalau salah kamu maafkanlah Makci ya guys ya. Oke, kita lanjutlah dengan suara dia. Jom. Pakai apa gendang?
tadi penampilan daripada adik Sri Devi, dia menyanyikan lagu yang tajuk dia Surga di Telapak Kaki Ibu. Penghayatan dia memang sangat terbaik, sangat luar biasa. Makcik, sampai terdiam-diam sudah dengar suara daripada Sri Devi ini ya guys. Ya, makcik sangat menghayati, sangat dengar suara dia, tengok penampilan dia tuh. Sampai ada judges dia pun dah menangis dengar Sri Devi ini menyanyikan lagu tersebut ya guys ya. Oke lah, semuanya penampilan daripada Sri Devi memang selalu terbaik ya guys ya. High tone dia pun sikit-sikit, tak banyak sangat ya guys. Tapi makcik sukalah kalau ikutkan. Makcik lagi suka tengok penampilan Sri Devi yang ada high-high tu, yang bikin meremang macam tu ya. Tapi tak apalah, ini pun ada juga di high tone dia. High tone dia di last-last part tadi ya guys ya. Overall penampilan Sri Devi memang terbaik tip-top ya guys ya. Memang makcik cakap lah, memang dia ini pantas sebagai sang juara juga ya. Oke lah, sampai di sinilah video kita. Makcik harap kamu semua suka lah dengan video makcik ini. Minta maaf di atas segala kekurangan video makcik ya guys ya. Dan jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.